Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cutsipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cutsipa yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cutsipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending ya guys. Namun tentu saja kali ini ada sebuah perkataan yang dimana sangat begitu mengejutkan, yang dimana Haris Priza ketika bersama dengan Pero Waladau di sebuah lokasi syuting tentunya ya guys. Di situ pun nampak terjadi keseriusan di antara keduanya. Ternyata Haris Priza dan juga Pero Waladau itu sedang membicarakan sesuatu secara empat mata. Pembicaraan secara empat mata tersebut akhirnya diungkap oleh Pero. Ternyata Haris Priza mengatakan ataupun sedang curhat masalah kepribadiannya kepada Pero ya guys, yang tentu saja para netizen dan juga para fans sangat begitu kepo, apa sih yang dikatakan oleh Haris Priza kepada Pero soal curhatannya itu? Apakah menyangkut tentang Cutsipa ataupun tentang Hafiza? Karena di situ Pero mengungkapkan jikalau Haris Priza saat ini sedang mengatakan dan sedang berhayal bahwasanya dia akan menjadi calon ayah ataupun akan menjadi seorang ayah di dalam sinetron Tajwid Cinta, dan gimana jikalau hal tersebut terjadi bersama dengan Cutsipa di dunia nyata, katanya ya guys. Pastinya akan seru, ungkap dari Haris Priza kepada Pero secara empat mata di tempat lokasi syuting. Nah sahabat Mimin, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.